Halo people and what's up guys, balik lagi sama gue Dharma di sini di Kidzare Project. Hari ini kita main game Pokemon World dan gue bakal ngebahas tentang tier list ya guys ya. BTW real time arena gue udah tingkat kelima guys. Di sini skor gue berapa ya? Gue lupa. 1744 ya. Dan tingkat 3 sama 4 nya tuh sekitar 2000-an. Gue di kantor agak nge-lag guys, jadinya gue gak bakal ngetus. Nunggu gue sampai di rumah aja guys ya. Di sini kita bakal cek karena kemarin ada yang nanya, bang coba listin itu apa tuh namanya health item apa aja yang paling bagus untuk tiap Pokemon ya guys ya. Kita bakal mulai dari ini, kita buka cek gear dex aja ya guys, dex untuk health item. Untuk health item sekarang itu ada berbagai macam itu ya, tipe ya guys ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya guys ya. Ada 11 di sini, masing-masing punya kelebihan sama kekurangan ya guys ya. Tapi gue bakal tier list yang bisa di breakdown aja dulu ya. Health item yang paling bagus untuk di breakdown, bukan health item yang orange ya guys ya. Kalau orange itu nanti aja kita bakal tier list health item paling bagus jika di breakdown. Di posisi satu itu adalah ini guys, Hot Inches. Ini paling bagus ya menurut gua, soalnya ketika kita breakdown, tapi di orange nya dia jelek ya guys ya. Tapi kalau udah breakdown, red effect nya dia paling bagus. Red effect during the extent of the shield, ketika dalam shield def sama SP def bakal meningkat sebesar 20%. Dan setelah shield nya hancur, dia akan mengurangi satu energi dari musuh yang attack-nya paling tinggi. Ini Hot Inches itu paling bagus untuk di breakdown karena dia ada redup energi Pokemon musuh yang attack-nya paling tinggi guys. Ini tapi kalau untuk yang apa tuh namanya, yang orange-nya itu agak jelek ya. Tapi untuk yang merahnya dia benar-benar bagus. Jadi kalau mau di breakdown, Hot Inches dia adalah yang paling bagus guys. Terus yang kedua paling bagus apa bang? Oke, yang kedua paling bagus adalah ini, Legging Tiles. Karena di efeknya itu ada ini, set efek. Jika shieldnya itu hancur, di next berikutnya shield akan meningkat sebesar 30 dan damage yang diterima akan berkurang sebesar 10%. Ini adalah health item bagus yang kedua guys. Soalnya memang ini bagus banget untuk Pokemon tanker yang nggak bakal diserang dan bisa ngasih shield ke Pokemon kita yang attack-nya paling tinggi. Ini health item yang bagus untuk di breakdown. Habis itu kita bakal cek lagi. Yang ini gue lupa ya. Seingat gue yang paling bagus itu berdua. Kita bakal cek lagi yang ketiga guys. Ini King Rocks. Gue bakal coba cek King Rocks. Gue soalnya belum punya ya. Nah ini juga bagus guys. Jadi ketika menyerang, jika target adalah big move, tapi ini kurang ya. Ntar dulu. Oke, ini cuman Soudeo untuk recovery HP. Berarti yang paling bagus adalah pertama si ini, si Hot Inches. Dia bener-bener bagus ya guys ya, soalnya bisa redup energi. Tapi yang orange nya itu jelek. Pertama Hot Inches, kedua Legging Tiles, ketiga mungkin si ini guys, si siapa tuh namanya, Ice Melt S ya, gue lupa namanya apa. Nah ini selama dalam shield bakal dia meredup damage yang diterima oleh Ali sebesar 30%. Ini bagus banget ya. Jadi pertama Hot Inches, kedua si ini Legging Tiles, yang ketiga si Ice, dan yang keempat yang pasti adalah Dragon Scale guys. Dragon Scale ini bagus banget untuk Pokemon apapun guys, dia soalnya memang benar-benar fleksibel ya. Jadi ketika HP-nya di atas 50%, dia akan meredup damage sebesar 30% yang diterima ya guys ya. Dan ketika HP-nya di bawah 50%, dia akan meredup damage juga sebesar 30% dari damage yang diterima. Dan ketika dia pertama kali debuff, damage yang diterima setiap rondenya akan berkurang 10%. Jadi total untuk dua kali move itu dia bakal ngeredup 40% dari damage guys. Ini benar-benar bagus banget ya untuk Dragon Scale.
Jadi itu adalah top 4, top satunya itu top terakhirnya itu adalah gue rada lupa ya. Nah, ini juga bagus, tapi dulu itu nggak kayak gini efeknya, guys ya. Kita bakal cek. Pokoknya keempat itu adalah yang paling bagus. Kalau kalian mau rekomendasiin yang lain, bisa kalian rekomendasi. Tapi kalau untuk saran dari gue adalah keempat itu dulu. Sisanya itu yang terakhir, ya sama-samain juga nggak masalah, guys. Hot inches, kalau kalian punya yang oranye-oranye, kalian upgrade, itu adalah keputusan yang tepat, guys. Soalnya untuk red effect-nya memang bagus, tapi untuk yang kalau nggak red effect dia jelek ya guys ya. Kalau nggak red effect dia jelek, tapi ketika dia red effect dia sangat bagus. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan mungkin sebentar karena memang gue ada di kantor dan gue butuh konten guys. Semalam gue sibuk buat kerja dan lupa untuk membuat konten. Jadi sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan see you di next video. Goodbye.